Jadi buat di Selangor pun ramai, buat di wilayah pun ramai juga. Bagus orang belah-belah ni. Alhamdulillah. Di Terengganu tak boleh. Masjid besar tapi orang 6 orang kuliah maghrib. Ya tu yang kita sedih. Jadi tahniahlah kepada pihak Jawi dan Jais. Nampak? Ya. Yang hidup masjidnya. Nampak? Nah. Hidup masjid. Boleh jalan melawat di Terengganu. Kita boleh tunjuk masjid dekat dengan rumah kita. Tiang ni kecil ni masjid ni. Tiang dia 18 batang. Besar pada tiang ni lagi. Orang yang dengar kuliah maghrib 12 orang. Banyak tiang pada orang. Ini masalah. Nampak? Ini kita balik di kampung sedih tengok kampung kita sendiri. Mari tempat orang seronok tengok. Neh? Seronok tengok sana lah. Orang penuh dalam masjid. Nak? Itu suka macam-macam peseng. Mak raw ada, mak meter ada, mak blue ada, ada belaka. Ini mari masjid. Nak? Terengganu ada kena setengah-setengah tak ada orang, dua gitu. Tiga orang dengar kuliah ustaz mari daripada Kemamang ajar kuliah Terengganu. Tiga orang, empat orang dengar kuliah. Ada satu masjid itu lebih kurang 10 orang, 15 orang. Tapi live masuk radio. Nampak? Tapi orang tua-tua ada orang cetong. Kuala Lumpur wilayah terhebat sekarang ini kehadiran. Nah, jadi kita ucapkan tahniah. Suka tengok. Yeah? Suka tengok. Pahang pun sekarang ni mendadak jadi satu fenomena. Tiga hari lepas, belah-belah ribu orang memenuhi masjid Cenderawasih. Tiga kali sembahyang isyak, tak habis lagi. Nampak? Mak motor, mari macam kita ingat ke semut baja hitam. Faham tak? Dengan topi tutup muka, dengan geluh, dengan keduk, dah buat baju motor kan? Oh, dalam ada pakai gak tu jalan gitu. Kata dua ni buat pula lah nak bagi dengar kuliah. Dah main Honda Cup 70cc. Oh, kecil sekali 1100. Nampak? Ni Ezoh, Sony Ezoh kan. Ha ni bagus orang-orang muda. Nak? Neh, hobi apa-apa pun mari dengar kuliah. Nampak? Ada seorang tu grup rugby. Dia pakai baju, dia orang rugby. Kalau dia pakai baju casual pun baju rugby ya. Dia tak pakai baju badminton. Pasal dia geng rugby. Betul tak? Orang set badminton, dia tak pakai baju bola, baju badminton. Jadi dia hadiah kita bola rugby. Siapa tak? Bola rugby. Dan kita tak main rugby, tengah padang main rumah. Lepas tak kata gitu lah. Geng rugby. Baju all black. All black mana geng rugby tu. Minat rugby. Body besar lah. Jangan body kuruh. Kalau pakai baju rugby tapi kuruh kering macam nyakit DB. Tu tak main rugby. Oh, tu baju abang dia. Dan saya main rugby ni dia pakai baju besar. Dan body dia masa. Macam body saya ni. Masa. Nampak? Jadi macam-macam jenis hobi. Tapi matlamat dia sama. Nak belajar agama supaya tahu hukum hakam, maka elok perjalanannya menuju ke akhirat. Itu saja. Next.